Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good afternoon. Good evening. Okay, in this video we would like to continue the discussion on uh, preposition ya. Yeah? Okay, what is preposition Yeah. Yeah, it is it is written that a preposition is a word used to link noun, pronouns or phrases to other words within a sentence ya. Jadi uh, preposisi itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan noun, kata benda, pronoun, kata ganti, phrases to other words within a sentence. Jadi digunakan untuk menghubungkan kata-kata dalam suatu kalimat ya. They act to connect The people, object, time, and also location of sentence mereka itu uh, berfungsi, atau tugasnya, dia menghubungkan ya orang-orang uh, dengan object, time, waktu, dan juga tempat dalam suatu kalimat. Preposition are usually short words and they are normally placed directly in front of a noun. Jadi, preposition itu biasanya suatu kata yang pendek dan dia itu diletakkan uh, sebelum kata Anda. <tuh> nah, biasanya yang sering dipakai dalam uh, pemakaian di suatu kalimat itu ada tiga yang yang semua orang tahu ya ada at, ada on dan juga ada in. Nah, sebenarnya ini bisa digunakan untuk waktu dan juga tempat. Tetapi di sini dia lebih nomor A ini di, digunakan untuk menyatakan suatu waktu ya express time. Oke, okay, jadi untuk express time tiga hal tersebut atau tiga kata kata hubung tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda penggunaannya. On itu digunakan untuk ke menyatakan specific days ya hari-hari tertentu ataukah dia date ya. For example here, let's meet up on Friday. Oke, okay, di sini ada kata-kata ada kata Friday atau hari Jumat. Maka dia menggunakan on ya. Bisa juga nanti Monday, Sunday, dan seterusnya. Jadi when you are meeting with a, with the days you can use on ya. Yeah. For the second one if you meet with the date, tanggal ya. Yeah. For example, he will come on May 13, ya. Yeah. Di sini ada tanggal 13. Bulannya bebas ya. Yeah. Tetapi ada tanggalnya ya, yeah, yang pasti ada tanggalnya. Kalau nanti hanya May, maka dia tidak menggunakan on tetapi in. Tetapi when you are here having date and also month then it will use on ya cerita ya jadi on itu digunakan untuk hari dan juga tanggal dan <tuh> second one we have at at here is used with specific hours jadi pada jam-jam tertentu misalkan di sini ada let's meet up at 6 p.m. jam 6 my flight leaves at noon Nah, nun itu biasanya merujuk kepada titik tertentu, biasanya jam jam-jam 12 begitu ya. Uh, at night. Nah, night itu juga bukan dalam durasi tetapi dia titik yang digunakan oh, untuk orang-orang itu berpisah begitu. In is used with the month, season and also years. Jadi ini itu digunakan ketika kita bertemu dengan Bulan season itu adalah uh, musim, ya. Musim, years itu adalah tahun, ya. For example, let's meet up in September, ya. As I told you before, that if there is no... if there is no date here, tidak ada tanggalnya, hanya bulannya, maka dia menggunakan in. Oke, next one: his wedding will be held in summer, summer ketiga, nah jadi dia akan menikah pada bulan ketiga begitu ya in season years he graduated in 1989 tahun dia ada innya di sini ya jadi kalau mau kita bikin lingkaran add itu lingkaran paling kecil karena dia hanya berupa Hours atau jam, kemudian on itu lingkaran luarnya lagi, dia berupa hari dan juga tanggal. Sedangkan in itu lingkaran paling luar, dia berupa bulan, tahun dan juga season, musim. Ya, itu yang add on in digunakan untuk time. Ya, second one we have extended period of time. Period kata kuncinya adalah period, ya. Period ini berarti dia ada durasi waktunya, ada mulai, ada akhirnya. Maka di sini kita menggunakan since sejak for itu selama from itu dari to itu sampai until itu juga sampai during itu di dalam within juga di dalam. Ya, jadi ada beberapa yang kita gunakan untuk menyatakan period durasi waktu. Ya, he has since last week dia sudah dia telah hilang sejak minggu kemarin berarti kalau dia ngomongnya kan hari ini dari minggu kemarin itu berarti ada ada kalau mau kita gambar ada durasi waktunya ya sejak minggu kemarin kan begitu berarti sudah seminggu i'm going to alaska for the summer ya saya akan pergi ke alaska selama ya selama musim musim panas. Berarti selama musim panas itu berarti juga ada durasi waktu di sana ya. Jadi bukan hanya add, bukan hanya on tapi dia for ya. The play was on Broadway from January to October. Nah, ini saya juga ada durasinya ya. Jadi uh, play itu semacam drama, drama atau pementasan ya, pementasan yang ada di Broadway itu sejak Januari sampai Oktober berarti ada durasi waktunya di situ. The road work lasted from. Nah ini juga sama ya dari Juni sampai Agustus ada to, ya ada until. Jadi kalau Tom from itu ada bisa to sampai until, oke? Okay. tuh ini. And then the next is during class I almost always takes notes. Nah, ini mana? Ini juring, ini ya juring. Juring itu berarti selama pembelajaran, bukan bukan kelasnya ya. Tetapi kalau kita me, membahas tentang waktu, maka dia selama proses pembelajaran juring kelas, berarti bukan selama kelas, tapi selama proses pembelajaran. Oke, finish to finish the book within ya, yeah. dia. Dia uh, bisa needs itu bisa harus ya tidak membutuhkan tapi dia bukan har harus secara kasar tapi harus secara secara halus ya dia harus menyelesaikan bukunya dalam waktu dalam kurun waktu satu minggu ya jadi this preposition here I used to express extended period of time digunakan untuk menyatakan uh, apa tadi digunakan durasi ya durasi since sejak for selama from dari sampai dari sampai during itu selama ya selama kurun waktu tertentu within itu dalam nah sekarang uh, digunakan untuk express idea about place tempat ya tempat di sini ada in ada inside ada on at under underneath over above masing-masing bisa digunakan dalam uh, konteks yang berbeda-beda ya. For example, there is there is a mosquito in the kitchen. In the itu berarti dia dalam suatu ruangan ya, dalam suatu ruangan. Go look inside the car. Inside itu di dalam juga. Inside the car. The flowers are on the table. On the table itu berarti dia di atas, di atas dan menempel, ya. On the table itu di atas dan menempel. Kalau above the table itu di atas tapi dia tidak menempel, ya. Salah above the sea berarti di atas, di atas laut, tapi tidak menempel. Tapi kalau on itu dia menempel. He is waiting for me at the store. Dia menungguku di toko, ya, di satu bagian tertentu di toko. Bisa di pojokan, bisa di di depan atau di mana ya? at itu di suatu titik tertentu. Ini juga kalau mau kita bikin eh, lingkaran sama at itu titik paling kecil, on itu lebih besarnya, kemudian in itu paling besar, begitu. Ini beberapa preposition yang bisa digunakan untuk ke menyatakan bahwa suatu objek itu dekat dengan objek lainnya, dekat dengan objek lainnya ya. Ada near, ada by, ada apa? next to, between, among, and also across to ya. Kita lihat artinya apa saja, kita akan cek di sini ya. I live near where I where I work. Ya, saya tinggal di dekat ya. Near itu dekat, dekat Tempat kerjaku, there is a pharmacy by the supermarket. Uh, ada farmasi itu semacam apotek ya, apotek dekat dengan supermarket. Jadi ini dekat semua ya. The recycling The recycling bin is next to. Kalau next to itu dia bersampingan, bersandingan ya. Kalau near itu bisa jadi tidak bersandingan, tetapi kalau next to dia bersandingan ya di samping ya. The recycling bin is next to the garbage can di samping. The coffee shop is between the Healthy Hillside Avenue and also Union Turnpike. Berarti dia di antara, di antara Hillside Avenue dan juga Union Turnpike di antara. Berarti di antara itu ada A dan B. Misalkan C itu di antara A dan B. Nah, biasanya ini yang menyebabkan orang-orang itu Putus cinta, ya. Putus dengan pacarnya karena dia di antara pasangan. My pencil was on the table among my books. Mark itu di antara, tapi banyak, ya. Berarti lebih dari dua. Kalau between itu di antara dua, emang itu di antara lebih dari dua. The new office is just located across, across itu se seberangan, ya, seberangan. Jadi across the street di seberang jalan begitu. Nah, you can also use preposition to introduce object of verb. Ya, kata kuncinya adalah object of verb. Jadi preposition itu bisa juga digunakan uh, untuk uh, mengawali sebuah objek dari suatu kata kerja. For example here, at is used with the verbs. Verbnya ini, verbnya. Jadi kalau ketemu dengan verb glance, laugh, look, rejoice, smile, and also stare, maka teman-teman nanti menggunakan at. Contohnya ini ya. She glance, she glance, she cleanse ada di sini nih. She glance at herself. Objeknya mana? Objeknya adalah herself. Jadi antara glance sama herself itu ada penghubung yaitu adalah at ya bukan she herself tapi she cleans at herself ya I've been looking at Nah, jadi di sini ada ada look ya, look sama ada objek di sini ya. Jadi bukan I've been looking a computer, tapi I've been looking at a computer screen all day. Ya, jadi ada at penghubungnya itu. Kemudian of itu digunakan with the verbs approve, conceive, dream, smell and also think. Ini sama dengan penggunanya ini ya, tapi dia hanya berbeda of-nya. Misalkan I approve of this message ya. Ada approve, maka sebelum kata benda atau sebelum objek itu diperlukan penghubung of. Ini biasanya sudah pasangannya begitu. I dream of ya, dream katoknya juga Uh, kataknya juga off oke okay. kemudian for is used with the verbs call, hope, look, wait, watch, and also wish. Nah, for sama dia digunakan dengan verb yang berbeda. Ya, misalkan uh, I called for ya, call katoknya adalah for. They are waiting. Wait, wait, itu katanya juga for wait, waiting for me. Nah, itu kan juga lagu itu juga menggunakan for ya. Jadi, ini adalah biasanya sudah pasangannya seperti itu, sudah patennya seperti itu ya. Sekarang kita lihat latihannya. Nomor satu, saya akan saya uh, apa akan saya coba nanti. Teman-teman, lanjutkan ya. Please take a book, bla bla bla, my desk. Jadi ada buku, ada mejaku. Jadi kalau hubungannya buku dengan meja, itu berarti apa? Apakah on, apakah above, ataukah between, ataukah in. Kira-kira kalau buku dengan meja itu apakah di dalam, atau di antara, atau di atas melayang, atau on. ya? Berarti jawabannya adalah menempel. Di atas, tetapi dia menempel. Ya Nomor satu A. Dua, tiga, empat, lima, silahkan dikerjakan. Bisa di screenshot nanti layarnya, ya. Kemudian, di sini juga ada. Tom begin to look at a job after completing his master degree. Nah, di sini kita lihat, ya, ada yang di garis bawah adalah begin, ada look at, ada job, ada completing, nah. Setelah jadi Tom memulai uh, look at itu menatap atau melihat a job after jadi yang yang dipakai yang mana kita cek di sini tadi ya look nah look itu katanya adalah for look bisa juga sebagai at nah tetapi harus teman-teman bedakan look at itu melihat look for itu mencari nah kita yang dibutuhkan melihat atau mencari ya Tom bikin untuk melihat pekerjaan atau mencari pekerjaan. Uh, kalau dia melihat pekerjaan maka look at tapi kalau dia uh, apa mencari maka bukan look at tapi look for maka jawabannya adalah B harusnya look for gitu ya 2, 3, 4, 5 dikerjakan silahkan di screenshot nanti dikerjakan di kelas Edmodo oke okay? Nah, sekarang kita lanjut kepada subject verb agreement. Jadi di sini ada sub dalam suatu kalimat bahasa Inggris antara subjek dan verb itu harus uh, harus inline ya harus ada agreement di sana. Kalau bahasa Indonesia antara subjek dan verb itu baik subjeknya tunggal maupun sama, verbnya tetap sama. Misalkan saya makan nasi dengan mereka makan nasi makannya itu tetap sama-sama makan ya. Saya makan kemarin, dia makan kemarin juga tetap saya makan hari ini, saya makan kemarin, makanya tidak berubah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ketika subjeknya berubah, maka verbnya juga ikut berubah. Ya, for example here, ada singular dan juga plural. Ya, contohnya adalah dengan subjek singular, maka kalau dia to be dia menggunakan is. Ya, kalau dia past tense dia menggunakan was kalau dia menggunakan present tense maka ada max ada s nya di sini ya oke okay. max susah sekali ini ini lihat ya the battery max up the electricity system of a car di sini adalah simbol present tense maka dia menggunakan s di endingnya tapi kalau batteries itu misalkan batteries sama maka di sini max saja bukan max ya. Then the last this cake has been Nah, di sini karena cake nya itu tunggal maka di sini menggunakan has, tapi kalau dia jamak menggunakan have ya. Ini tunggalnya ini jamaknya ya. George, Corinthians and Indra and Ira ya, are menggunakan are. Kalau di sini dia hanya the first bridge, di sini two bridges ya menggunakan were. Oke. Okay. the battery. Nah, di sini bukan hanya the battery saja tapi the battery the alternator and the starter. Make, ya as I told you before ya, karena dia di sini jamak, maka dia tidak pakai S untuk verb -nya. Ingat, untuk verb tidak pakai S, tetapi kalau penunjuk jam dalam subjek dia pakai S, ya. Oke. Okay. Kemudian the cakes cakes nih ini ya. Bedakan antara sd subject dan sd verb ya. Kalau sd di subject dia menunjukkan plural, tapi kalau sd di verb dia digunakan untuk subjek tunggal. Nah, itu jangan sampai bingung ya. Sama-sama S -sama tetapi fungsinya berbeda. Karena dia pakai karena dia subjeknya jamak, maka di sini menggunakan have. Oke, jadi ada singular, ada plural, singular itu kalau dia to be menggunakan is dan juga was. Kalau dia simple present tense menggunakan s. Kalau dia uh, apa, perfect dia menggunakan has. Tapi kalau pas perfect, had sama semua ya. Jadi present perfect. Nah, sekarang subject and verb separated by clause or phrase. Nah. Jadi kadang-kadang dalam suatu kalimat, subjeknya itu bukan hanya berupa satu kata, tetapi bisa juga berupa klausa atau frasa. Ini enggak susah sekali, mau saya. Nah, ada juga klausa dan juga phrase. Nah, kita lihat di sini ya. The painting hanging in the gallery ini adalah phrase ya. Kenapa phrase? Karena di sini di sini dia tidak ada, dia lebih dari satu kata itu yang pertama. Yang kedua di dalamnya ini tidak ada uh, topi atau verbnya, ya. Maka dia adalah phrase. Phrase apa? Non phrase. Dia painting saja maka menggunakan was. Tapi ketika dia paintings ya, paintings. The paintings hanging in the gallery main subjeknya adalah painting sini ya main painting maka dia menggunakan were oke okay. nah ini yang contoh yang menggunakan clause ya the novel we put last week is a bestseller headnya mana the novel ya is katanya adalah is tetapi ketika di sini ini ya, ini adalah Webook last week. Ini adalah Klaus. Webook last week adalah Klaus. Ketika di sini dia jamak, ya, jamak. Headnya ini dia menggunakan r. Oke, jadi ada dua bahwa ada tiga jenis subjek ya, Subjek ya hanya berisi kata. Subjek yang berisi frase dan subjek yang berisi klausa, tetapi masing-masing itu nanti akan ada head-nya. Ini head-nya adalah painting, meskipun panjang. Ya, ini adalah head-nya adalah the novel, meskipun panjang. Nah, nanti untuk menentukan is atau are dilihat pada head-nya ini. Ya, head-nya di sini tidak ada is-nya maka menggunakan is. Head-nya di sini ada is-nya maka menggunakan are nanti kalau tidak paham bisa diulang-ulang penjelasan yang ini ya oke okay. selanjutnya adalah ketika subjek itu disusun dari suatu jaren jaren itu apa jaren adalah verb yang ditambahi ing yang dia berfungsi sebagai noun atau kata benda nah nya biasanya singular ya contoh design design itu Designing itu didapatkan dari kata kerja desain plus verb ing plus ing ya verbnya adalah desain plus verb ing. Desain sendiri biasanya digunakan sebagai verb. Misalkan she si designs, she si designs this house. Dia menggambar rumah ini, menggambar. Tapi ketika ini dijadikan sebagai subjek menjadi designing, Designing a wedding gown is my hobby. Nah, maka menjadi bukan menggambar sebagai hob, tetapi sebagai subjek ya. Bahwa menggambar uh, gaun pernikahan is my hobby. Ya. Yang kedua, appreciating others people's works is great attitude. Uh, menghormati hasil karya orang lain adalah sikap yang baik. Nah. Contoh lain dari appreciate adalah misalkan I appreciate it. Um, I aku mengapresiasi itu. Nah tapi dalam I appreciate it itu appreciate-nya berfungsi sebagai verb ya. Tapi dalam contoh ini dia berfungsi sebagai subjek. Dia adalah verb yang menjadi noun di awal kalimat menjadi subjek. Ya ingat bahwa the verb is always singular. Maka verb-nya ini dia mesti singular, ah, verbnya adalah kalau singular bisa is. oke. Okay. Kemudian rule lainnya ya, yeah. some English words indicate singular noun although the meaning might be plural. Ya yeah, ingat, some English words, oke okay. kita highlight ya, yeah. susah sekali ini. Some English words indicate singular noun although the meaning might be plural. Ya. Yeah. Jadi dalam kata-kata uh, bahasa Inggris itu dia memiliki makna tunggal meskipun terlihat seperti meskipun maknanya itu kalau dia berdiri seperti plural. For, for example di sini ya, each itu juga tunggal, every itu juga tunggal, everybody tunggal, everyone itu tunggal, everything, anybody, anyone, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing. Itu adalah semuanya tunggal ya. Ketika tunggal, maka verb-nya yang mengikuti juga verb yang digunakan untuk tunggal ya. Contohnya ini, nobody is coming to the party. Nobody itu tidak usah dicari artinya ya, kalau artinya adalah tidak ada. Tidak ada seorang seorang pun yang datang ke party. Party itu adalah eh, apa? Partai itu pesta, ya. Tidak ada seorang pun yang datang ke pesta. Nobody, di sini ada nobody, maka menggunakan is. Everyone brings, ya. Setiap orang, meskipun setiap orang itu kelihatannya banyak, ya. Everyone, setiap orang, maka dia menggunakan brings. Nobody wants to miss the concert. Tidak ada seorang pun berarti semua everyone berarti juga semua orang maka meskipun dia terlihat maknanya sebagai plural maka tetapi kalimat ini memiliki template adalah template tunggal sehingga verb yang mengikuti juga verb tunggal ya ulangi ya meskipun beberapa dari kata ini dia seolah-olah memiliki makna jamak tetapi dia difungsikan atau templatenya adalah tunggal Nah, ketika dia subjek tunggal, maka verb yang mengikuti juga verb yang agree dengan subjek tunggal. Contohnya adalah is, kemudian verb s, kemudian juga verb s pada present. Oke, okay? itu adalah untuk penjelasan selanjutnya. Nah, kita contoh di sini ya. Engineers, bla bla bla, needed for work on the new space program. Di sini ada is, mr, was, were, eh, was, ya, is, mr, was kita lihat subjeknya engineers engineers di sini ada s nya ya ada s nya maka di sini verb nya adalah verb jama ketika verb jama maka uh, ketika subjek jama ini subjek ya ketika subjeknya jama maka verb nya pun yang mengikuti juga harus verb yang untuk jama s ini untuk verb tunggal was untuk verb tunggal m ini untuk i maka pilihan yang tersisa adalah R. Maka R ini adalah the best choice atau the best answer for engineers ya. 2 3 4 5 silahkan dikerjakan nanti di kelas Edmodo ya. Kemudian oh sampai 10 6 7 8 9 10 silahkan di screenshot dulu. Oke. Okay. Nah, sekarang 1 sampai sepuluh juga akan saya lihat ya. yang pertama several unusual species of birds is found in this area. nah kita lihat yang digaris bawah adalah unusual species is found sama area. oke okay. kita lihat subjeknya several several species several species itu beberapa species species yang seperti apa yang unusual yang tidak biasa ya. Apa burung? Birds, ya. Is found in this area ditemukan di area ini. Saya kira unusual spesies sama area tidak ada masalah. Yang masalah adalah is found ini ya. Wah ini saya hilangkan dulu highlightnya biar tidak salah pengertian ya. Oke. Okay. Ya, kembali sini. Saya bentar tunggu dulu. Oke, pelan-pelan. Nah, lari ya. Oke, sampai sini. Nah. Nah ini several unusual species of birds. Jawabannya adalah is found. Kenapa is found salah? Karena kalau kita lihat subjeknya adalah several sama birds, maka dia mengindikasikan jamak. Ketika dia jamak, maka verb yang mengutipan juga harus verb untuk jamak. Oke, okay? is itu untuk tunggal sehingga dia salah. Yang benar adalah are, are found. Oke, okay? sekarang 2 3 4 5 6 7 8 9 10 silahkan di screenshot nanti dikerjakan di Edmodo. Oke terima kasih kawan-kawan, terima kasih teman-teman itu adalah untuk hari ini. Silahkan ditonton dulu yang tidak paham nanti bisa diulang-ulang. Selamat belajar. Terima kasih.